that away, but I still can't forget if I wanted to. And I drive me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk lokasi kali ini saya berada di Desa Tarungan, dulur. Kok Desa Tarungan? Dusun Tarungan. Tepatnya ini di Desa Karangharjo. Dan sound system kali ini sound system Beris Audio. Nanti kita konfirmasi ke orangnya ya, kenapa dinamai Beris. Dan ini acaranya anu dulur, acara compare antara box planar dan box apa namanya ini, sudah lupain, radiator. Box radiator. Ini dulur, jadi ini mau compare katanya. Ini box barunya Beris Audio ya. Box radiator ini tadi malam dulur, tadi malam yang selesai, sekarang mau compare. Ini sama-sama double ya, yang planar ini 2 speaker dan yang radiator ini 2 speaker juga. Ya radiator mesti 2 speaker ya. Ini dulur untuk subwoofernya. Kalau untuk speaker yang planar ini sudah sangat jelas ya, ini pakai PD 18 in 1850. Kalau yang box radiator ini pakai excellent dulu yang 18 in. Ini kita lihat lebih dekat ya untuk anunya. Nah, ini dulu skatnya. Mirip-mirip Dindis Wandar ya, Mas. Kalau elunya di sini pakai 15 in, lur. Kalau yang ini pakai 15600. Kalau yang ini pakai asli. Kalau ini 12 middle-nya ini ya. Middle-nya ini 1230. Ini juga 1230. Kalau tweeter full memakai RCF. Kalau yang atas sendiri itu RCF 10 in. 10 in. Ya seperti itu dulu. Dan ini persiapan compare mau dikasih anu dulu. Hijab dulu. Sound system berhijab. Karena memang apa, cuaca agak mendukung ya untuk sekarang. Nah, mendung ini sudah resek dulu, resek eko dungin. Niat compare malah anu ya, cuaca kurang mendukung. Tapi mudah-mudahan acaranya ini sukses dulu, acara compare-nya dulu. Oke, kita lihat powernya ya dulu, power dari Beris Audio ini dulu. Nah, ini untuk power subwoofernya. Ini kok ada anu ya, logonya berisik di sini. Ini dulu. Oke, ini untuk Beris, kok berisik, Beris Audio Melody Production. Wih, lengkap namanya. Jadi ini 30 ampere dulur untuk trafonya ya. Ini pakai trafo toroid ya yang ini. Jadi power satu ini digunakan buat box planarnya ya. Dan ini juga digunakan buat box radiatornya dulur. Kok box planar lagi ya. Jadi dua ini digunakan ya, nanti di compare ini katanya dulur. Kalau yang ini digunakan buat middle. Berapa ampere kalau yang ini sudah, Mas? 20 ampere ya. 20 ampere. Ini juga toroid dulur. Peh, keren ya. Cuman buat middle sampai pakai toroid seperti ini ya dulur. Ini main berapa ohm ini? Gak tahu berapa ohm. Mengangkat 6 speaker ini dulu. Kalau untuk middle-nya yang ini, gak tahu berapa ohm kalau 6 speaker itu ya. Kalau yang ini, 30. Ini 30 ampere. Ini buat angkat elunya ya, Mas. Elunya. Jadi yang 15 ampere asli dan 15600 diangkat menggunakan ini dulu. Power yang ini 30 ampere. Nah, ini main 4 ohm ya kalau yang ini. Nah, kalau yang ini power tweeter, dibedakan sendiri dulur kalau yang ini. Power tweeter 10 ampere ya, Mas. Main berapa ohm ini, Mas? Gak paham dulur. Jadi ada 3 tweeter. Gak tahu berapa ohm kalau 3 speaker itu dulu. Ini untuk powernya ya. Keren.
power full ombro di sini Mas itu loh. Rakitan ya, rakitan sendiri.